Oke teman-teman, ini ada tiga Raja Fir'aun lagi yang kembali ke sini. Nah ini saya videokan lagi ya teman-teman, ada tiga ini. Wah, kirimannya lumayan jauh-jauh semuanya, mantap sekali. Terima kasih pokoknya atas prank yang sangat besar sekali, pranknya yang sangat mengagetkan buat ketiga Raja Fir'aun ini ya teman-teman. Pokoknya terima kasih, ditunggu juga karma balasannya dari yang kuasa. Oke, yang pertama ini ada Fikri Akbar, Raja Fir'aun yang pertama. Ada Fikri Akbar dari Kabupaten Tanah Bumbu. Wah, ini Kalimantan ini teman-teman, mantap sekali. Total COD-nya ini ada 3.220. Mantap banget, pokoknya terima kasih ini. Oke, mantap Fikri Akbar dari Tanah Bumbu. Nah, ini totalnya 3.220. Untuk yang kedua ini jauh banget dari Halmahera Utara, Maluku. Mantap sekali ini, beberapa minggu padahal udah kita kasih tahu pengiriman ke Maluku, Papua, NTT itu memang lama ya teman-teman, tapi dianya udah menghilang. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini atas nama Keru Arinikus Mikini ya, ini dari Kabupaten Halmahera Utara. Mantap sekali, jumlah COD-nya 2.550. Mantap sekali pokoknya. Oke, ongkirnya ini wah beberapa kali lipat dari yang ada di sini. Nah, untuk yang terakhir ini ada Ahmad Tumpono yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Mantap banget, total COD-nya ini oke sekali, 5.100. Oke, mantep banget. Terima kasih pokoknya yang sudah berniat. Nah, ya teman-teman berniat jelek, mudah-mudahan orangnya diberi kesadaran dan juga ditunggu juga karmanya dari Yang Maha Kuasa yang sudah menggarap atau yang sudah mengerjain kami. Nah, yang berperilaku seperti ini mudah-mudahan orangnya diberi kesadaran, diberi ya pokoknya cepat sadar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mau order, jangan bersikap seperti ini ya teman-teman, soalnya ini juga kita niat kerja, kerja beneran, barang kita kirim ya kirim beneran ya teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih, ini tiga Raja Fir'aun di hari ini. Ada yang dari Kabupaten Tanah Bumbu, Fikri Akbar, ada Keru Arinikus Mikini dari Halmahera Utara, ada juga Ahmad Tumpono yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Mantap banget. Oke, terima kasih, kita lanjut bahas unit yang mau kita bahas hari ini. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satobi, salam sedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamil, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Teman-teman, di video kali ini kita sedikit membahas lagi, ada dua unit Sultan di depan saya ini. Nah, yang bertanya-tanya senapan apa yang paling bagus di CV Sodor. Nah, yang paling bagus ada yang pertama ini yang jenis Predator, ada Predator Mameru yang udah full CNC. Yang kedua ada unit FX Impact ya teman-teman, mantap sekali. FX Impact pasti udah tahu ya teman-teman kenapa dia mahal, nanti kita bahas tentang speknya lagi, seperti itu ya teman-teman. Sebelum kita bahas tentang spek dan juga perbedaan di kedua unit ini, nah diklik tombol subscribe dulu dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu ya teman-teman, biar CV Sodor tambah maju, tambah meluas sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh luar negeri, amin ya teman-teman. Dan jangan lupa nanti tanggal 11 ada giveaway, kalian berkesempatan mendapatkan satu unit senapan angin gratis ya teman-teman. Nanti syaratnya komen sebanyak-banyaknya, ingat senapan angin, ingat CV Sodor, diawali dengan kata-kata tersebut ya teman-teman. Nanti kita akan undi siapakah yang akan mendapatkan senapan angin gratis tersebut ya teman-teman. Mantap banget. Oke, sebelum kita lanjut, kita
diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, check it out. Oke, teman-teman, senapan yang pertama yaitu ada unit senapan angin bocah Predator Mahameru. Nah, yang di kelas senapan angin Predator, nah saat ini yang paling bagus yaitu ada unit senapan angin bocah Predator Mahameru. Kenapa yang paling bagus? Soalnya pembuatan unit senapan angin bocah Predator Mahameru ini udah full CNC ya teman-teman, luar dalamannya udah pakai CNC semuanya, popornya pun juga udah menggunakan popor lipat, mantep banget. Oke sekali, larasnya menggunakan laras import ya teman-teman, mantep banget. Untuk Predator Mahameru terkenalnya yaitu menggunakan laras import, jarak ideal bisa 70-80 meter tergantung skill Anda juga ya teman-teman, seperti itu, mantep banget ya. Ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm, menggunakan bahan baja UD 13 alur 20. Untuk peluru yang cocok pakainya peluru Hercules. Jadi kalau selain Hercules, ya teman-teman dia ngacak teman-teman. Soalnya sebelum yang kita siap jual seperti ini, nah itu kita tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau memang layak jual, langsung kita jual, langsung kita videokan kalau ada yang order ya teman-teman. Sebelum pengiriman di CV Sodor, teman-teman di tes akurasinya terlebih dahulu, di videokan, kita kirim video tes akurasinya. Seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Jadi ini menggunakan tabung Venom 500cc. Nah untuk amannya segitu, jangan sampai dilebihkan untuk anginnya, nanti terjadi ada kebocoran. Nah, soalnya yang nahan angin ini seal ya teman-teman, di dalam sini yang nahan angin itu seal terbuat dari karet, ada masanya dia akan robek kalau gak kuat menahan anginnya. Itu teman-teman, mantap banget. Nah untuk pengisian angin ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya ya, mantap banget. Untuk melihat manometer, manometernya ada di bawah sini ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di bawah sini, mantap banget. Kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa dan juga sampai berapa, mantap banget. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber Dural seri 7, pembuatan full CNC, dalamnya udah full stainless. Untuk pernya, nah ini per Mahameru sekarang udah menggunakan per Mizumi warnanya biru langit seperti ini, dan juga per valve-nya juga udah menggunakan per Mizumi juga, mantep banget kan teman-teman. Oke sekali. Nah untuk triggernya udah menggunakan trigger match juga, ada safety trigger yang juga, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri nah normal lagi, mantep banget. Oke sekali. Nah oke. Nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever. Nah ini seperti ini, mantep banget ya teman-teman. Untuk letak magazin pun juga udah ada. Nah ini letak magazinnya ada di sini. Nah ini magazin bisa CNC nanti untuk bonusnya, memang magazin sih untuk bonusnya teman-teman. Untuk rel teleskopnya yang di chamber ini pakai rel OD22, kalau yang atas ini pakai relnya rel OD11 ya teman-teman, mantep banget. Oke sekali. Nah untuk handgripnya juga udah menggunakan hand grip ori karet. Untuk popornya udah menggunakan popor lipat, popornya yang ready popor segitiga seperti ini ya teman-teman, mantep banget, bisa maju dan mundur. Untuk setelan power ada di dalam popor sini ya teman-teman, teman dia nanti kalau pengen powernya pengen keras diputar saja ke sebelah kanan, putarnya menggunakan obeng. Soalnya kalau dibikin setelan power di luar, nah kemarin udah pernah coba, nah itu sering ada terjadi patah di lipatannya, jadi agak berbahaya kalau dikirim sampai luar-luar jauh ya teman-teman. Jadi lebih amannya biar lebih awet juga, setelan powernya kita putuskan yang ada di dalam, seperti itu ya teman-teman. Nah makanya belum bisa buat di luar, soalnya memang ya kemarin ada kejadian sampai sini barangnya patah, seperti itu ya teman-teman. Makanya biar lebih amannya saja, biar lebih kuat, awet lama, nah untuk setelan power ada di dalam, seperti itu teman-teman. Nah itu dia penjelasan sedikit dari Predator Mahameru ya teman-teman. Warnanya yang ready ada warna biru dan juga warna hitam ya teman-teman. Bedanya dengan FX Impact itu bedanya jauh ya teman-teman. FX Impact udah beda modelnya, memang seperti Predator, tapi kalau FX Impact dia memiliki ciri khas sendiri. Nah biasanya kalau teman-teman yang belum tahu FX Impact itu, dia bilang kok
pendek mas, padahal laras efek impact itu panjang banget teman-teman, dari depan itu sampai belakang sampai mentok ya teman-teman. Dia makanya agak kelihatan pendek kalau di depannya, padahal larasnya itu panjang kurang lebih 70 cm seperti itu ya teman-teman. Apalagi efek impact ini udah menggunakan power plenum, udah regul juga. Nah ya seperti itu bedanya efek impact ya, dari kondisinya udah beda, tak dari segi bahan dia sama teman-teman. Untuk chamber udah menggunakan seri 7 juga, tabung Venom, tabung CC. Memang beda konstruksinya, beda bentuk juga ya teman-teman, agak susah untuk membuat efek impact soalnya ini barang mahal ya teman-teman. Memang buatan lokal tapi ya kualitasnya seperti itu ya teman-teman, soalnya mahal banget ya, kualitasnya kita sesuaikan dengan harganya ya teman-teman. Untuk garansi Predator Mameru tadi, nah ini saya jelaskan harganya untuk Predator Mameru. Harga promo sekarang di promo 11-11 pixel ini kita bandrol di harga 5.500, udah free teleskop dan juga free pompa. Teleskop dapat teleskop gamo ukuran 39x40, pompanya dapat pompa HMS 4000 PSI seperti itu ya teman-teman. Belum ongkir ya harga segitu, tentunya ada bonus tambahan seperti tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin peredam sama STKS juga ada. Pokoknya udah full set, kalian tinggal nambah ongkirnya saja seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali ya. Untuk garansinya Predator Mameru ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Nah untuk garansi tabung, kita mengatakan garansi tabung, kalau garansi tabung itu meliputi kalau ada tabung pecah atau chamber yang pecah tapi masih garansi dari sini ya teman-teman. Nah itu meliputi itu. Kalau dari segi kebocoran dari seal yang rannya robek, terus valve-nya yang kotor, nah ada kebocoran, nah itu bisa ditanganin, nanti bisa kita pandu dari sini, soalnya kita udah bawakan spare part-nya dari sini solusinya seperti itu ya teman-teman. Soalnya kalau untuk kebocoran seal, dia itu biasanya ya seperti cuaca panas seperti ini ya teman-teman. Nah itu biasanya seal itu ada yang robek, jadi solusinya kita bawakan spare partnya dari sini biar nanti kita pandu kalau ada kerusakan. Kalau hanya sebatas kebocoran seal terus juga kebocoran valve bisa kita tanganin, yang penting kalian sabar, kita pasti pandu sampai tuntas, pasti kita tanggung jawab ya teman-teman. Soalnya memang kita niat kerja ya, kerja beneran. Kalau ada kerusakan sedikit apapun langsung kita kasih nomor admin bagian service, langsung kita pandu. Yang penting kalian tenang, kalian gak memaki-maki kita ya teman-teman. Soalnya biasanya itu ada pelanggan yang memaki-maki mau dipandu, jadi dia gak mood, gak mau mandu jadinya seperti itu. Jadi yang penting kalian sabar, kita pasti tanggung jawab, pasti kita tuntaskan sampai selesai, sampai benar-benar senapannya bisa digunakan seperti itu ya teman-teman. Nah oke, sekarang kita lanjut ke yang efek impact ya. Nah ini yang efek impact M3. Nah mengapa dikatakan efek impact M3, soalnya ini udah manometernya ada 3, ada manometer output di belakang sini. Kalau yang ini kalau dibuat fungsi ya agak enggak berfungsi ya teman-teman, tapi fungsinya untuk manometer kalian bisa lihat tekanan angin itu yang ada di regul ya teman-teman. Nah ini manometer yang ada di regul ya, untuk mengisi anginnya juga lewatnya yang ada di regul ya teman-teman, yang ada di depan sini. Kalau diisi di bawah sini nanti berbahaya, ada yang kerusakan dari segi regulnya ya teman-teman. Jadi kalau ngisi angin langsung dari regulnya sini, soalnya ini udah menggunakan power plenum. Nah power plenum itu suaranya memang agak kecil tapi dia powernya bisa sampai jauh. Nah, coba kita dengarkan. Nah suaranya hanya seperti itu teman-teman, tapi untuk akurasinya bisa sampai 70-80 meter lebih ya teman-teman. Nah itu kelebihan power plenum, dia agak pelan suaranya tapi bisa sampai jauh.
Oke, jadi fungsinya power plenum seperti itu ya. Suaranya agak pelan, tapi dia bisa jauh banget untuk akurasinya ya. Untuk larasnya, Efek Impact ini menggunakan laras mereknya Efek Impact ya teman-teman. Mantap banget larasnya, mereknya beneran Efek Impact. Ada di dalam sini mereknya Efek Impact. Bahannya dari bahan baja. Untuk larasnya menggunakan OD 13 alur 12, panjangnya kurang lebih 70 cm. Jadi larasnya dari depan sini sampai belakang sini, bukan hanya sampai chamber sini ya teman-teman, tapi sampai belakang. Soalnya sistemnya dia Efek Impact itu dia sistem tiup, jadi dari belakang, jadi makanya powernya itu bisa sampai jauh seperti itu teman-teman. Apalagi udah ditambahin pakai power plenum, mantep sekali pokoknya. Ini pokoknya bisa diandalkan unit Sultan yang ada di CV Asodor saat ini, yaitu adalah Efek Impact M3, mantep banget. Oke, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung 500 cc juga, tabung Venom ya teman-teman. Kapasitas aman anginnya 2700-2800 PSI, mantep banget. Oke sekali pokoknya teman-teman. Nah, oke, untuk chambernya udah menggunakan chamber mount, memang agak kecil ya teman-teman, soalnya ini sistemnya juga agak bingung kalau tentang Efek Impact, soalnya ini yang tahu para-para yang bedilis lama ini ya teman-teman. Chambernya pokoknya udah chamber monolith ya teman-teman, menggunakan Durel seri 7, pembuatannya udah CNC juga, mantep banget. Oke sekali. Nah, untuk safety trigger ada di sini ya teman-teman, kalau diarahkan ke atas dia otomatis bunyi, kalau ke bawah dia normal lagi. Untuk cancel kokang, kalau unit Efek Impact memang gak ada cancel kokangnya ya teman-teman, adanya safety trigger di sebelah sini. Ini triggernya di tengah sini, dan menggunakan trigger match juga. Untuk setelan power, nah setelan powernya ada di sebelah kiri sini. Nah, ini udah pakai puteran, jadi tinggal diputer-puter saja tergantung kalian powernya yang gimana seperti itu ya teman-teman. Mantap banget. Untuk pengisian magazinnya ada di belakang sini ya teman-teman. Nah, ini pengisian magazinnya ada di belakang. Bisa juga pakai single shot, bisa juga pakai magazin. Dia udah menggunakan magazin 20 round. Mantap banget. Jadi ini oke sekali ya. Magazinnya udah menggunakan magazin 20 round. Mantap banget. Oke sekali. Nah, untuk rail teleskopnya Efek Impact ini kan rail teleskop OD22 ya teman-teman, jadi udah menggunakan rail teleskop pikat ini di atas sini ya teman-teman. Untuk di bawah sini juga untuk bisa memasang bipod untuk senapan ya teman-teman. Ini ada railnya juga, buat pemasangan bipodnya pun juga sama. Mantap banget. Seperti itu penjelasan Efek Impact. Mangak, ini kalau dijelaskan semuanya agak rumit. Ada juga video tes akurasi sebelum video ini tayang ya teman-teman. Oke, mantap banget pokoknya. Efek Impact ini, Efek Impact M3, manometernya ada 3, udah pakai regul, udah pakai power plenum juga. Larasnya panjangnya kurang lebih 70 cm menggunakan laras Efek Impact. Mantap banget. Oke sekali. Nah, untuk Efek Impact M3 ini kita banderol di harga sekarang ini promonya Rp7.800.000. Ya, bonus pilih salah satu ya teman-teman, ada gratis ongkir, gratis pompa, dan juga gratis teleskop. Pokoknya pilih salah satu dari ketiga bonus itu tadi. Oke, mantap sekali ya teman-teman, ada gratis ongkir, bisa gratis pompa juga bisa, gratis teleskop juga bisa. Pokoknya pilih salah satu. Kalau udah ngambil gratis ongkir, pompa sama teleskop ya dapat. Kalau ambil bonus pompa, ongkir sama teleskop juga belum. Kalau pilih bonus teleskop, ongkir sama pompanya juga belum. Tentunya dengan harga segitu ada bonus tambahan seperti tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin perdam, sama STKS pun juga tetap ada. Seperti itu ya teman-teman. Oke, harga Efek Impact M3 ini kita bandrol di harga Rp7.800.000. Untuk garansinya ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Tadi untuk penjelasan garansinya udah saya jelaskan juga. Seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Nah, ini dua unit Sultan yang ada di CV Asodor saat ini. Ada Predator Mameru, ada juga Efek Impact M3. Mantap banget. Oke sekali. Jadi kalian pilih yang mana? Pengen yang kelas Predator ya, yang paling bagus saat ini ada Predator Mameru. Kalau pengen yang kelas Efek yang seperti rasa luar negeri, nah ada Efek Impact M3 yang harganya Rp7.800.000. Oke, mantap banget. Seperti itu ya teman-teman, penjelasan tentang speknya dan juga perbedaannya pasti kalian juga udah paham.
Seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam sodobi, salam sodor dari Seva Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Seva Sodor.